Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tengah hari. Okay, kali ni kita kita buat apa ni? Cerita dalam kereta, geng. Dan saja-saja kan, cerita dalam kereta. Apa ni? Sementara tunggu anak balik sekolah kan. Sajalah aku nak ceritakan satu kisah seram yang dikongsikan oleh Abang Zul, nama dia. Benda ni berlaku dekat apa nama tu, Tara Tanah Air lah, di Kedah kalau tak silap. Okay, Abang Zul ni dia bekerja sebagai kerja biasa je lah, tekan kebun. Tapi pada masa yang sama dia buat pendapatan sampingan, menjual nasi lemak lah. Maksudnya wife dia buat nasi lemak kat rumah dan kuih-muih, lepas tu dia hantar lah kepada peniaga-peniaga untuk diniagakan. Okay, jadi kisah ni berlaku masa tahun berapa, lebih kurang tahun 2000-an lah, cuma tak pasti tahun bila, tapi tahun 2000-an lah, 2000 ke atas lah, macam tu. So Abang Zul ni dia selalu pergi surau. Jadi pada satu hari tu dia pergi surau, apa nak balik lah. Masa nak balik surau tu, adalah kawan dia tegur. Dia kata apa ni, kawan dia tegur apa nama tu, lepak lah lu, jangan balik lagi, lepak lu, apa ni, borak-borak kan. Tapi sebabkan Abang Zul ni dia nak, orang panggil apa, nak balik, dia kena tolong wife dia untuk siapkan makanan sebab besok dia nak bawa niaga tu. Jadi dia terpaksa tolak lah perlawanan tu. Lepas tu kawan dia kata, takpelah, kalau tak boleh takpelah, tapi nak balik tu hati-hatilah, takut jumpa Kak Lang. Dia kata, Kak Lang tu kalau kau tahu, tahulah kan Kak Lang tu siapa. Okay, jadi Abang Zul pun kata lah, dia kata tak apa lah, dia kata ini zaman modern, dia kata bukan zaman lampu pelita, geng. Dia kata nak takut benda-benda macam tu, adalah sikit takbur kat situ lah kan, riak. Jadi apa ni, dia pun malah nak panjang cerita, Abang Zul pun gerak lah balik rumah. Jadi balik rumah, sampailah rumah, memang tak ada apa masalah lah, tak ada apa berlaku. Cuma apa yang diceritakan dekat kawasan perjalanan balik tu, laluan lah, laluan dia balik tu dengan laluan dia pergi ke sekolah, pergi tempat kerja, tempat hantar peniaga tu semua, apa ni, ada satu tempat tu yang agak seram lah, agak misteri, mana ramai lah orang jumpa, pernah jumpa kelibat Kak Lang kat situ. Macam yang member dia cerita lah, dia ada terjalan tu, ada satu selekoh dia, terlalu dekat selekoh tu. Jadi bila dah sampai rumah tu, dia pun berborak lah dengan wife dia, sambil tolong wife dia masak semua, bungkus apa yang patut. Tapi tak api lah. Lepas tu dia cakap lah dengan wife dia, dia kata besok dia nak keluar awal sikit lah ke tempat kerja dan hantar barang berniaga tu. Sebabnya 2-3 menjak ni lah, dia kata bos dia mula pandang pelik lah dekat dia, sebabnya datang lambat selalu ke ofis lah. Sebab nak ngantor makanan lagi, nak ngantar makanan tu pada rumah dia pun lebih kurang 10 ke 11 kilometer, dan dia kena patah balik. Lepas hantar tu dia kena patah balik ambil anak dia bawa pergi sekolah pula. Dia bekerja dekat dekat sekolah, anak sekolah tu lah, tukang kebun. Jadi wife dia pun kata okey lah, tak ada masalah. So besok pagi, macam yang dijanjikan lah, dalam pukul 4 lebih tu, Abang Zul pun dah bangun semua, dia dah siapkan lah semua, mandi semua, dan wife dia pun dah siapkan lah segala peralat, bekas-bekas yang makanan untuk dibawa ke warung peniaga tu. Okay, jadi dalam pukul 5 macam tu lah, dalam pukul 5 Abang Zul pun bergerak lah pada rumah untuk pergi ke tempat orang-orang berniaga tu untuk dihantar makanan-makanan yang dibawa pada rumah tu. Okay, so dia bawa lah motor. Dia bawa motor, geng, bukan bawa kereta, bawa motor. Bawa motor lebih mudah lah. Jadi bila dalam perjalanan tu, geng, Abang Zul kata cuaca hari tu agak sejuk lah, dia kata sejuk.
tambah pula kawasan kampung, kawasan hutan-hutan memang agak sejuk lah, kawasan kebun getah kan. Jadi masa dalam perjalanan tu, apa ni, dia kata agak berkabus lah sebab baru pukul 5 pagi kan, agak berkabus, sejuk. So dia tak boleh, tak beranilah Abang Zul nak tekan minyak bagi laju nak nak apa, nak sampai ke destinasi tu dengan cepat. Jadi dia buat man-man lah katanya. So dalam perjalanan tu, sampailah ke pertengahan jalan, sampailah ke selekoh yang dia cerita tu. Dia kata okey, selekoh tu geng, dia memang ada satu tempat kat selekoh tu, memang ada tempat pekerja-pekerja kilang berkumpul untuk menunggu van dengan bas kilang lah, selalunya itu. Cuma pada hari tu, masa sampai kat situ, dekat-dekat nak sampai lah kat selekoh tu, tiba-tiba dia ditahan oleh seorang wanita, perempuan lah, yang lengkap lah berpakaian baju kilang, dia kata. Jadi apa ni, tanpa ada syak wasangka apa pun, apa ni, Abang Zul pun berhentikan motor sebelah dengan perempuan tu. Jadi perempuan tu pun senyum dekat dia, dan Abang Zul pun terus tanyalah, nak beli kuih ke? Sebab sebelum-sebelum ni memang dia selalulah jual-jual dekat, jual-jual apa ni, dekat apa ni, staff-staff kilang yang tunggu van dengan bas tu lah. So dia pun tanya, dah tanya, dan perempuan tu pun mengangguk, katanya dia memang nak beli kuih. Jadi Abang Zul pun turun pada motor, buka lah bekas-bekasnya ada, dan perempuan tu pun ambil plastik, ambil lah dia punya makanan semua, 2-3 jenis kuih dan nasi lemak dalam 2 bungkus. Masa tu Abang Zul kata dia tak adalah ada rasa nak curiga ke apa. Sebab apa? Sebab depan dia ni memang perempuan, dia kata, dengan bau perfume. Dan dia kata perfume ni memang perfume, memang biasa lah dia kata, bau perfume-perfume perempuan ni, dia kata dah biasa. Jadi apa ni, dia pun tak adalah rasa curiga apa. So bila dia dah, perempuan tu dah ambil semua makanan, apa nama ni, Abang Zul pun kira lah semua jumlah total untuk dibayar, dan beritahu lah perempuan tu sekian-sekian harga dia. Dah tak lama lepas tu, perempuan tu pun hulurkan duit lah, hulurkan duit macam mana yang Abang Zul minta tu. Okay, jadi Abang Zul pun ambil, dan Abang Zul letak dalam poket seluar dia semua. Okay, dan Abang Zul pun kemas-kemas lah, kemas-kemas semua. Masa nak gerak tu, Abang Zul tanyalah sekali, masa dia nak gerak lah, Abang Zul nak gerak tu, dia tanyalah kat perempuan tu, dia kata, kerja ke ini, sorang-sorang ke, dia kata. Perempuan tu tak menjawab, just senyum dan angguk kepala. Jadi Abang Zul pun kata tak apalah, dia pun dah lambat nak hantar makanan. Dan Abang Zul pun teruskan perjalanan dia, dah lebih kurang beberapa kilometer lagi lah, dan dia pun sampailah ke kedai, apa ni, kedai warung peniaga tu. Jadi bila sampai tu, memang dah ada lah seorang dua peniaga-peniaga yang dah buka. Jadi dia pun tegur lah Abang Zul lah, kata awal Abang Zul sampai ni. Jadi Abang Zul pun kata, awal sampai ni, cuma hari ni dia kata banyak ni makanan yang dah habis lah, sebab dah ada orang beli tadi, dia kata, dekat selekoh tu. Macam orang yang kat situ macam pelik pun ada lah, tapi tak adalah dia sampaikan kat Abang Zul ke apa. Je Abang Zul pun tak ada apa lah. Jadi lepas dia bawa-bawa kejap, Abang Zul pun minta diri nak balik, sebab nak ambil anak dia pula, dan nak pergi hantar anak dia sekolah dan masuk kerja lah. So Abang Zul pun patah balik jalan balik, lalu balik tempat yang sama, dan dia tengok perempuan tadi tu memang dah tak ada. So dalam anggapan dia, mungkin perempuan tu dah naik ni lah, dah naik van ataupun bus kan. Tapi terdetik masa dia jalan tu, masa dia on the way balik tu, dia terdetik. And dekat selekoh tu yang orang duk cerita, termasuk kawan dia, cerita mengenai seram tu lah, yang Kak Lang tu. Jadi dia cakap, tantah perempuan tadi yang aku jumpa tu, tantah Kak Lang tu, kata kan. Tapi dia cepat canggah lah dia punya pendapat tu, sebab dia kata takkanlah dia kata hantu makan nasi lemak, dia kata macam tu, nak menyedakkan hati, sambil dia gelak-gelak lah, kata je. Tapi tak apalah tu. So dia pun teruskan perjalanan sampailah ke rumah. Bila dah sampai rumah, dia main subuh semua. Lepas tu bila dia nak hantar anak sekolah, jadi anak dia pun cakap, dia kata nanti dia minta Abang Zul bayar apa, bagi duit belanja sekolah.
Sebabnya mak dia tak ada duit kecil, dia kata macam tu. So abang sepupu kata okey lah, tak apa, nanti sampai sekolah nanti dia bagi. Jadi pun diorang berdua pun bergerak lah naik motor sampai ke sekolah. Bila sampai ke sekolah, dah parkir motor semua, anak dia dah turun. Anak dia pun minta lah duit belanja kan. Jadi abang tu pun teringat yang duit yang apa perempuan beli semak tadi. Jadi dia pun terus buka, buka lah. Dia terus seluk tangan dalam poket untuk ambil duit lah nak bagi anak dia. Bila dia masuk poket dan tangan, keluar-keluar tengok duit tak ada. Rupanya apa yang dia dapat tu adalah daun getah kering, geng, dia kata. Jadi macam dia pelik lah. Dia kata, ish, kenapa? Macam mana pula jadi daun getah? Apa ni kan? Daun getah. Daun getah kering, dia kata. Dia cuba selok poket ke sebelah. Dia tak, memang tak ada, geng. Yang ada daun getah tu je. Yang poket dia tadi tu. Yang dia masukkan duit masa perempuan tu bagi. Tu dia mula rasa curiga dan tercengang. Dan dia mula terfikir balik apa yang berlaku hari tu. Benda tu dia habis kat situ je. Dan dia bagilah anak dia dengan duit yang lain. Cumanya lepas dia balik pada rumah, dia cerita dengan wife dia. Wife dia pun kata something lah. Dan malam tu bila dia pergi ke surau, jumpalah member dia yang semalam tu. Dia berbual lah dengan member dia tu. Dia kata, dia ceritalah balik apa benda yang berlaku. Dan apa yang member dia tu bagi tahu, dia kata kemungkinan besar tu memang ni lah, memang Kak Lang tu lah. Sebab satunya, sebab duit tu lah, duit tu dah bertukar jadi daun. Tu memang di situ pun kita dah tahu dah, pelik tak pelik. Dan benda ni memang pernah berlaku. Lepas tu satu lagi, apa yang Abang Zul cakap dengan kawan dia pun cakap, masa dia berborak tu lah, apa yang pelik, dia kata selalunya kalau kat situ, kalau nak apa panggil apa ni, kalau ada pekerja-pekerja kilang, selalunya dia berkumpulan, geng. Dia berkumpulan, dia bukannya seorang duduk seorang itu. Cuma masa pada hari itu Abang Zul ni dia tak terfikir benda tu. Sebab mungkin dah siang kan. Dah siang, dia tak berapa nak seram ke apa. Tapi masa bila dia dah, malam tu dia dah borak balik dengan member dia, baru dia terfikir balik. Betul juga, dia kata kan. Selalunya yang tunggu kat situ memang berkumpulan. Dia tak pernah lagi lah jumpa pekerja kilang yang seorang duduk tepi jalan tunggu van. Jadi apa yang member dia kata memang sah lah. Kau dah kena ganggu dengan Kak Lang tu. Cuma nasib baiknya Kak Lang tu menyerupai orang lah. Dia tak menyerupai makhluk yang dia buat muka menyeramkan ke apa ke, sampai boleh accident ke apa kan. Sebab kat situ memang pot dia yang selalu orang panggil apa kan, memang keras lah. Kalau tak silap nama selekoh tu, selekoh Tok Soh Sungai Petani. Kalau tak silap lah, Tok Soh ke selekoh Tok Soh orang panggil lah. So orang sana tahulah, dia kata benda-benda ni, kejadian-kejadian ni yang selalu berlaku lah, dia kata. Jadi pengajaran dia kat situ, Abang Zul kata selepas pada kejadian tu lah, kata dia nak keluar hantar barang-barang peniaga, memang tak ada pukul 5 pagi tak ada lah, mesti pukul 6 dan naik ke atas. Cuma dia pandai-pandai bajet masa lah untuk hantar tu dan pergi kerja kan. Itulah yang disampaikan kepada aku kan, yang dikongsikan kisah seram. Itulah orang kata, jangan siapa yang tak pernah kena, jangan riak lah kan. Sebab korang tak kena, mungkin belum rezeki korang belum nak kena. Tapi bila dah kena, macam tu lah. Nasib baik lah dia bagi macam tu je, geng, kan. Kalau dia bagi macam-macam lagi, tak tahu dia bagi sesat ke, masuk ke alam dia pun satu hal pula kan. Okay, itu sajalah yang aku nak sampaikan. Terima kasih lah pada yang menonton, yang dah subscribe semua. So nantikanlah video-video yang terbaru pada aku. Dan aku sudahi dulu kisah aku kali ni dengan ucapan Assalamualaikum. Zas.